Guys, kali ini kita akan bermain game yang baru saja muncul di Play Store beberapa hari lalu, dan ini masih season ke-1. Ini nih, lah, di paling kanan tuh season 1. Kita udah nge-push. Ini kayak game Among Us ya. Kita nyari bonus yang free. Langsung saja kita pakai Louis. Random. Kita akan mute aja ntar. Enak nih jadi pembunuh. Saya suka ini. Kita kalau jadi pembunuh harus menang ya guys, kalau enggak minus kita. Taruh bom di sini. Untuk masih loading. Ya, lampu mati wey. Mau apa sih ini? Gak ada lihat. Mau kabur. Mantap. Di tengah aja nih kayaknya. Itu aja lah. Tauan nih body siapa. Tabung yang cerewet ya guys, jadi tadi mana jadi guys. Kita bunuh jadi aja. Tuh, kita fitnah dia. Apa yang terjadi? Ya, Fat.
Duk nudu saya mati kau. Tinggal tiga. Hai, aku sen masih tak. Tinggal berapa orang guys? Tiga nih kayaknya. Ah mantap. Panggil lagi tahun. Tuh. Yes. Seru kali jadi pembunuh auto. Naik lagi kita guys, 9.000. Kemarin udah 1.000 loh. Oke, kita left aja. Ya seperti itulah guys gameplaynya. Mirip Among Us, tapi kalau di sini semoga nggak ada cheater. Di sini ada ya kayak game-game online pada umumnya. Mananya ini? Nah, ini bisa milih. Enak ini ya, kalau Among Us itu kan random. Bisa ngerum, makanya bisa jadi ada yang cheaternya kan host. Ini nggak bisa, guys. Ini random beneran random, nggak punya room. Kalau bikin room sendiri ntar di sini, play with friend itu create. Nah, pilih servernya. Nah, kalau mau bikin apa room sendiri kayak gini guys, itu ada kodenya. Nah, itu jadi kalau mau main yang play public game ini random, ini ngereng ini ya istilahnya. Ini juga ada eventnya kayak di PUBG Mobile tuh yang ada waktunya. Nah seperti inilah guys game lainnya. Ini kita punya karakter cuma dua. Kalau mau open yang ini beli nih guys. Kita lihat tuh. Ini shopnya di sini. Untuk teman-teman yang suka ngecash beli ini, beli skin nih. Ini tempatnya shop. Gampang kok karakter kita nih. Nah, tapi ini eventnya nih yang kita push nih. Coba kita rewat. Nah, udah level 14. Kita kejar ke 20 guys biar dapat bonus free. Oke, guys, cukup sekian, terima kasih udah menemani saya dalam bermain game hari ini dan bertepatan tadi kita menjadi impostor guys, dan itu sangat wow. Oke, guys, terima kasih, see you next time, bye bye.